Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Hello guys, welcome back to my channel, Papa Piu Piu. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau nge-reaction video dari Teras Kos. Jadi gue ngeliat videonya, ada videonya yang nge-review tentang God guys ya. Dimana-mana orang nge-review itu HP atau alat elektronik lainnya atau ke benda-benda yang istimewa, dia yang mau nge-review God guys ya. Jadi gue penasaran ngeliat videonya kayak gimana gitu guys ya. Jadi jangan sampai lama-lama, jangan lupa tombol like-nya, jangan lupa tombol subscribe-nya biar gua tambah semangat bikin videonya guys ya. Jadi kita langsung aja lihat video dari Teras Kos. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau lihat video originalnya ya, silahkan cek di deskripsi guys ya. Jadi kita langsung aja mulai guys ya. Halo guys, halo Al. Halo guys. Jadi seperti youtubers pada umumnya tidak keren kalau tidak melakukan review. Jadi siap. Jelas kita akan mereview sebuah hal yang wah istimewa lah pokoknya. Siap. Oke. Okay. Ketemu lagi nih guys. Apa dibikin di sini? Ini yang mau direview bro. Solokang. Iyo. Selokang. Jadi selokang itu apun dari bahasa Makassar selokang. Ya ulah, ini mi kenapa kita mau review selokang karena ini tamparan buat pikir kok coy. Presiden Pak Jokowi turun ke got, langsung turun. Iya, apalagi ini sebenarnya tamparan buat anggota-anggota aneh ini. Masa presiden pemimpin saja turun di got ya, tidak? Iya, betul. Ini untuk presiden aja turun hidup, di got gitu aja. Harus turun, jangan kita-kita mata. Mata kita-kita yang turun itu dilihat orang gitu. Jadi kita akan review ini. Apa mau di review dulu ini? Review God. Jadi ada 4 kita yang mau review di sini. Ada 4. Pertama berapa kedalaman ukuran God? Berapa kedalamannya? Pertama kedalaman. Kedua. Ada berapa mana baunya? Kocak ya orang dia. Baunya ini air God bagaimana? Oke. Ketiga, kandungan apa saja yang ada di ini God? Oh, yang di dalam. Iya, apa-apa. Oke. Kelima. Bagaimana suhunya? Suhu. Iya, berapa derajat? Suhu aja. Juga guys ya. Siap ya, Pak? Sangat teliti banget nge-review guys ini ya. Kedalamannya. Kedalamannya saya? Kedalaman. 4 jari dari lutut. Kau ya? Kenapa di sini dalang ya? 4 jari dari lutut. Berdiri kono. Astaga, berdiri. Kau kira dalang ini. Kocak. Jadi 4 berapa? 4 jari dari lutut. Oh iya. Jadi kedalamannya di got ini sekitar pada umumnya iyalah sekitar 4 jari 30 cm yang 30 cm gitu. Iya. Terus apa lagi? Ya tadi lu bilang bau. Iya. Baunya guys ya. Ini tuh loh. Ini mana kau? Bagaimana baunya menurutmu? Bau selokan pada umumnya. Bau camar. Bau camar. Betul. Bau camar. Bau selokan pada umumnya. Kau coba itu saya bahasa bro. Iya dong. Bahasa bro. Sudah baunya bagaimana? Kayak ada bau leci gitu. Cuma apa? Bau leci. Busuk anjing. Busuk anjir. Kayak ada yang bukan becap. Kocak. Kocok nih orangnya. Apalagi tukang beca kini cuma ada penes biar. Ini tukang beca. Bawa lurang. Cari ini lurang, cari ini lurang. Terus apa lagi? Ketiga. Oke. Kandungan apa saja? Ketiga itu apa? Apa saja yang ada di dalam got gitu. Iya. Kita pertama cari ya. Apa saja yang ada di dalam got? Batu. Gila. Betul totalitas nih guys ya. Totalitas nih video pertama nih. Pertama batu. Kedua. Ada foto. Apa itu? Foto. Foto mantan. Wajar juga ya, Mas. Tempat aja di sini mantan. Oh, wajar gitu. Mantan saja. Foto mantan guys. Tiga itu. Ketiga itu Pak. Apa lagi? Wah, ada subtext. Lihat dulu. Lu lagi aja. Ada subtext nih. Kenapa subtext? Bekas itu dong. Ya, dan salah tau pasal.
mana kepala aneh ini? Anu kamu tukang beca kan? Udah ini, mana kepala aneh ini? Jadi itu saja ada batu. Batu, foto mantan. Wajar sih, wajar ada di sini. Totalitas betul boleh. Videonya totalitas. Karena ini begini, kenapa buang foto di sini? Kenapa ini mencemari lingkungan, bro? Ya, ya, ya. Jangan dibuang di sini. Darah kotor masuna tuh. Udah ditahu kayak ada orang jatuh. Kenapa harus digot begitu? Cuma yang digot sana-sana aja sih. Jangan di sini. Kayak kok api tuh nak bikin topi ya di sini. Tahu jatuh kayak ada tukang meja. Ya lupa tuh. Mana lu orangnya? Tempat suhunya. Oh, suhu lagi kan ya. Berapa derajat suhunya? Dari termometer kah? Lah, kamu kira-kira kami. Alay, nasun dapat total gini tanu ras itu bagaimana nuna? Aduh. Sekitar 14 derajat sih. Total itu tuh. Suhunya mantap. 14 derajat suhunya. 14 derajat ya katanya. 14 derajat. 14 derajat. Derajat Celsius. Enggak ada masih di pantat. Lintak. Kendala, Kak. Sundal akbi. Aman. Aduh, kocak nih. Suhunya guys itu 14 derajat. Okay. Tapi bagaimana, apakah ada pernah kasih baca ini beda? Bagus untuk kulit. Kulit, iya. Oh, bagus untuk kulit ya. Dan okay. Putih. Mau putih? Tunggu sebentar. Mau tangan lo. Dari dulu saya mau. Kalau mau putih. Serius ki putih nih orang. Coba mi tangis, ya tangis. Kalau putih ya, besok-besok dah ke sini kat lagi. Iya, cepat ini. Diam kami selama 2 hari. Di sini 2 hari. Sudah mau kok kalau 2 hari itu. Pulang empat. Pulang empat. Ini kan tu. Tunggu begitu, begitu. Terakhir, katanya sih ergot itu bagus untuk dipakai di rambut. Serius loh kan? Busuk sih rambut tu. Busuk rambut tu. Iya, panas tu juga. Kita sedikit. Sini sedikit. Tunduk kok. Bokas sampo iya. Bokas sampo. Iya. Tunggu terus pasal sedikit. Katanya sih bagus ini buat. Oh, kalau mau pergi pacaran kayak enak bagus gini sini gitu. Bagus sih. Mau ke sini gitu. Kasih bertanya diri lo. Lo kan kira lo kan iya kalau sudah segini lo bilang sih. Oh, cek dulu. Depan mau bawa camar aja. Eh, pas kepen orang. Kasih lagi gitu guys. Kasih lagi dulu. Guys. Muntah jir. Dia muntah. Kocak lo orang. Sudah. Jadi itu saya yang kasih tidak pak. Tapi ketemu ribu sih lo jadi jangan lupa. Oke. Totalitas betul guys ya. Jadi itu namanya channelnya Teras Kos. Jadi orang dari Makassar ya. Jadi selamat, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Thanks for watching my video. See you, bye-bye.